Hai YouTube, kali ini saya akan membuat trik atau tutorial bagaimana cara mendapatkan like di Instagram tanpa menggunakan aplikasi tambahan atau plugin lainnya. Tapi sebelum mulai, please klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, langsung saja pada pembahasan. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah ketik strumlikes.com pada browser kalian, kemudian tekan enter. Ini berlaku di Android juga, tidak hanya di PC, tapi di Android juga bisa di browser kalian. Kemudian pilih dan pastikan website yang kita pilih benar. Oke, kemudian setelah masuk di websitenya, kita pilih yang get 50 free likes now. Kemudian ketik username IG kalian, kemudian klik go. Oke, setelah masuk, kemudian untuk 50 like ini bisa kalian ganti 1000 like, tapi kalau untuk yang free itu hanya 50 likes. Oke, kemudian kita masuk di Instagram kita. Kita pastikan dulu mana foto yang akan dipilih, kemudian kita cek dulu like-nya berapa. Ini tertera 270 like ya. Kemudian kita pilih pada website Strumlikes-nya, kita pilih. Kemudian kita isikan email kita. Jadi pada pengisian email ini kita nggak harus pakai email asli, kita bisa pakai email palsu. Kemudian klik confirm, tunggu. Kalau ada tulisan grid berarti kita sudah berhasil, dan kita tunggu like-nya masuk di Instagram kita. Kemudian kita cek dulu, masih sama. Kita cek di pemberitahuan, masih ada beberapa. Coba kita restart dulu. Nah, ini sudah mulai banyak yang masuk. Penambahan like-nya hanya beberapa detik saja terjadi. Kita cek dulu, like-nya sudah 312 dari 270 hanya beberapa detik saja. Oke, kita restart dulu. Harusnya dari 270 tambah 50 berarti 320. Kita cek dulu, kita restart. Oke, harusnya 320-an. Kita cek. Nah, sekarang like-nya sudah 327 hanya dalam beberapa menit saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kasih trik tentang Instagram. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika itu bermanfaat. Terima kasih.